Sebenarnya program Kebun Komuniti merupakan program yang baru dilaksanakan oleh pihak MPJ dan pada hari ini kita bekerjasama dengan KRT Pandan Mewah dan juga KADK Ampang. Ini merupakan salah satu projek. Pada masa ini MPJ ada 4 lokasi kebun komuniti. Yang mana kebun komuniti ini kita lancarkan adalah sebagai salah satu daripada green program yang dilaksanakan di MPJ. Kita telah mulakan di Bukit Indah, ada 2 lokasi di Taman Bukit Indah. Kemudian kita ada di Keramat A2 dan di sini tempat yang keempat lah. Jadi program di sini telah mula lebih sebulan yang lalu . Jadi kita hari ini kita datang balik semula untuk melebarkan lagi program di sini lah. Dan kita mendapat kerjasama yang baik daripada penduduk-penduduk di sini. Yang mana program komuniti ini kita program kebun komuniti ini adalah untuk memberi ruang kepada masyarakat setempat untuk mengadakan aktiviti berkebun. Di mana di dalam kawasan khususnya di kawasan di sini hari ini kita ada sedikit kawasan kosong yang tidak digunakan dan sebelum ini dijadikan tempat ataupun pot bagi mereka yang tidak bertanggungjawab seperti penagi dadah ataupun tempat pembuangan sampah. Jadi oleh kerana inisiatif daripada penduduk-penduduk di sini, kita tukar daripada satu tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah, tempat lepak, tempat aktiviti dadah, tempat aktiviti penjenayah. Misalnya ada penjenayah yang curi motosikal, curi barang, dia gunakan hutan ini untuk dia memproses barang-barang yang dicuri ataupun ini. Jadi dengan kita tukarnya kebun komuniti, jadi kebun komuniti di kawasan ini, kita harap kawasan ini bersih. Jadi tidak ada lagi lah tempat untuk pot dadah, pot penjenayah untuk berada di sini.